Halo teman-teman, jumpa lagi bersama truk oleng ini teman-teman. Lihat, di sini terdapat sebuah truk yang membawa sangkar dan juga sebuah akuarium teman-teman. Di depan sebuah istana yang memiliki sebuah pintu yang sangat banyak guys. Kira-kira di pintunya terdapat hewan apa aja ya? Yuk, kita bongkar dari pintu yang berwarna merah ini ya. Satu, dua, tiga. Wih, lihat. Ternyata di dalamnya ada seekor anakan ayam. Wadidaw, sangat keren sekali anakan ayamnya teman. Dia berwarna kuning. Yuk, saatnya kita tangkap lagi. Wih, ternyata yang satunya berkepala pink. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya. Kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam truk sangkar teman-teman. Yuk, saatnya pintunya ditutup kembali ya, supaya si anakan ayam ini gak kabur teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman, membongkar pintu yang di sampingnya berwarna merah lagi. Wih, apakah kalian melihatnya teman tuh? Ternyata di dalam ada seekor hewan. Wadidaw, ternyata ini seekor kura-kura Brazil. Wih, hewan bertempurung keras. Dia adalah pemakan daging. Wih, keren sekali ya. Coba kakak tutup lagi pintunya ya. Sekarang kakak mau lanjutkan lagi teman ke sebelah bawah. Wih, kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya? Wadidaw, ternyata di sini sudah kosong teman. Coba kita lihat di sebelah sini. Kakak bongkar lagi ya. Wadidaw, wadidaw, ternyata di sebelah sini juga kosong. Coba kita lihat lagi ke sebelah sini. Wah, ternyata di sini ada sebuah pintu berwarna biru guys. Wadidaw, wadidaw, lihat, ternyata di dalamnya terdapat seekor hewan bercapit. Wih, ini namanya seekor lobster. Wah, dia berkaki banyak dan juga bercapit. Kalau kalian menangkap seekor lobster ini, alangkah baiknya harus menggunakan peralatan ya. Jangan seperti kakak guys, menggunakan tangan kosong ya. Yuk, kita lanjutkan lagi. Lihat, ternyata masih ada teman tuh. Widih, sangat keren sekali guys. Yang ini tidak memiliki capit guys. Kayaknya capitnya patah teman tuh. Wih, kasihan sekali ya. Coba kita periksa lagi, apakah di sini masih ada? Wah, ternyata masih ada teman tuh. Wih, 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 sangat keren sekali ya. Kakak coba tangkap dulu teman. Wadidaw, ternyata yang ini bercapit satu guys. Widih, kasihan sekali ya. Capitnya pada potong semua teman tuh. Wadidaw, wadidaw. Mendapatkan 3 ekor lobster teman. Kakak masukin lagi ya ke dalam truk akuarium. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman. Satu, dua, tiga. Wadidaw, ternyata di sebelah sini ada seekor anakan bebek. Widih, dan ini satu ekor lagi kakak tangkap dulu ya. Wah, ternyata yang satunya berwarna hitam dan yang satu lagi berwarna kuning. Widih, keren sekali guys, mendapatkan 2 ekor anakan anakan bebek teman tuh. Hihi, lihat, sangat keren sekali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Widih, halo teman-temanku. Kembali lagi ya bersama Tutut Ganeng teman. Tukang kakak masih terus kosong guys. Itu tanahnya, kita let's go ya untuk membongkar-bongkar semua istana ini teman. Istana yang memiliki banyak pintu berwarna merah, berwarna biru teman. Mantul-mantul, ayo kita coba buka ya dari pintu yang berwarna merah dulu di atas teman. Apa kalian sudah siap nih guys? Satu, dua, tiga. Wow, ada seekor kura-kura. Lihat teman. Kura-kura ini kenapa ya? Dia terus berdiam diri di pojok. Kan istana ini guys, yuk kita tangkap terlebih dahulu teman. Lihat, kura-kura ini dia memiliki kaki 4 ya, dan juga memiliki ini teman, tubuhnya sangat keras sekali alias tempurungnya nih guys. Dia bisa ini ya, apa namanya teman-teman? Bisa menyelamatkan diri dari bahaya nih guys, karena tempurungnya itu sangat keras sekali seperti batu ya. Hewannya sangat unik dan cocok untuk kita rawat teman. Ayo kita buka lagi ya pintu yang di pinggirnya berwarna merah teman. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Wow, ada seekor hewan yang langsung saja mungkin keluar teman. Ini adalah seekor anakan itik ya. Ada 2 ekor yang akan temukan teman. Yuk, kita tangkap semua anakan itik ini teman. Jangan sampai ada anakan itik yang berusaha lari teman. Widih, lihat, dia sangat agresif sekali ya temanku. Ayo, kita tutup teman. Hei, hei, diam kau sayang. Wadidaw, anakan itik ini sudah kita amanin teman. Nampaknya dia kelaparan ya. Nanti kalau sudah di rumah, kita langsung kasih makan teman. Jangan sampai dia mati kelaparan, oke? Ayo, ayo.
Kita lanjutkan lagi membuka pintu dari yang mana dulu teman-temanku. Ini ada Caesar di atas dinding kubah ini teman. Ini adalah Caesar untuk menangkap ikan ya. Kira-kira di pintu mana kakak menemukan ikan teman? Wow, kakak curiga di pintu yang ini nih guys, pintu yang berwarna putih yang begitu besar. Ayo kita bongkar teman tuh. Ternyata benar guys, di dalamnya diisi oleh banyak sekali ikan red devil, si ikan hias berwarna merah teman. Alias ini panci ya. Wadidaw, mantul mantul. Ayo kita masukin semuanya ya ke dalam truk akuarium kakak yang masih kosong ini guys. Mantul mantul, lihat kakak mendapatkan berapa ekor ikan red devil ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada lagi nih guys, kembali lagi bersama si pintu ini ya. Ayo kita buka lagi. Wih, nah ini masih terisi ikan teman, tapi ikannya berbeda nih guys. Ini bukan ikan red devil ya, melainkan ini ada seekor ikan jaguar teman. Ada 3 ekor yang kita temukan nih guys. Mantul-mantul sekali ya. Wih, sangat ini sekali cocok untuk kita rawat teman. Ikan jaguar ini memiliki keunikan ya, dia memiliki garis-garis seperti macan teman. Wow, keren. Yuk kita lihat lagi teman, membuka pintu yang berwarna biru terlebih dahulu. 1, 2, 3. Wih, ada lobster teman. Dia langsung saja ketahuan ya. Yuk kita tangkap seekor lobster ini teman, kita masukin ke dalam truk akuarium yang masih kosong ya. Wadidaw, lihat teman-teman, truk akuarium dan truk kanan kakak sudah sampai ya dengan selamat di depan istana ini temanku. Istana yang begitu megah dan juga memiliki kubah nih guys. Yuk saatnya kita let's go ya untuk mencari hewan-hewan yang berada di istana ini teman. Bentar, sebelum buka pintu kakak melihat nih guys, di sini kakak melihat terdapat sebuah Caesar nih guys untuk menangkap ikan ya. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kira-kira di pintu ini kakak akan bukan ikan gak ya, soalnya pertanyaannya ada teman. Ayo kita coba buka terlebih dahulu nih guys. 1, 2, 3, 4. Wih, ternyata benar teman, di dalamnya terdapat seekor ikan apa aja ini ya. Yuk kita coba tangkap terlebih dahulu. Wow, ini adalah seekor ikan jaguar teman, dan ini yang berwarna hitam, ini adalah seekor ikan sapu-sapu. Wow, ikan yang memiliki mulut di bagian kepala ya. Kalau gak percaya kita coba lihat terlebih dahulu teman. Ayo kita tangkap ya seekor ikan sapu-sapu ini teman. Tuh lihat tuh guys, dia memiliki mulut di bagian kepala ya. Dia juga sangat cocok teman kalau berada dalam akuarium ya, karena makanannya adalah jenis lumutan teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Ayo saatnya kita let's go ya untuk membongkar semua pintu ini teman. Dimulai dari yang berwarna biru terlebih dahulu nih guys. Widih, kira-kira hewan apa yang ketemukan dalamnya ya. 1, 2, 3. Wow, hewan apa teman, coba kita lihat bentar ya ke dalam guys. Widih, lihat tuh, di dalamnya ternyata banyak sekali segerombolan lobster teman. Lobster air tawar. Widih, ada lobster yang memiliki capit, berkumis dan berkaki, dan ada satu lagi tuh guys. Wadidaw, yuk kita tangkap semua lobster ini teman-temanku. Widih, mantul-mantul ya. Kira-kira ada lagi gak lobster di dalam sini teman? Ternyata masih ada nih guys, yuk kita tangkap. Wow, benar sekali teman, hari ini kita mendapatkan banyak sekali seekor lobster ya. Ada 3 ekor yang langsung kakak temukan nih guys. Mari kita lanjutkan lagi ya untuk membuka pintu yang di pinggirnya lagi teman. Pintu yang berwarna merah, pintu berbeda teman. Wow, kakak curiga di pintu yang berwarna merah ini akan ada sesuatu yang keluar teman. Wow, lihat guys, kira-kira ada apa di dalamnya ya. Ternyata di dalamnya adalah jong teman, tidak ada seekor yang apapun. Hari ini kakak sangat tidak beruntung sekali ya, tapi gak apa-apa nih guys, ada masih banyak pintu di atas yang belum kakak buka teman. Ayo kita coba bongkar ya. Kakak sulap, gak disulap terlebih dahulu teman. Bim salabim. Wow, lihat tuh guys, setelah disulap hewannya ada teman di pojokan istana ini. Kita tangkap lagi ya. Widih, ternyata ini seekor kura-kura teman, kura-kura Brazil namanya nih guys. Wuduh, kakak kasihan sekali. Wadidaw, dia bisa melindungi dirinya dari bahaya ya teman, karena dia memiliki tubuhnya sangat keras seperti batu. Namanya ini adalah tempurungnya nih guys. Mantul-mantul sekali, hewannya sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara. Ayo kita lanjutkan lagi ya, membuka pintu yang berwarna merah satu lagi teman. Dalam hitungan ketiga nih guys, 1, 2, 3. Wih, ada seekor hewan yang langsung saja mau keluar teman. Ini namanya adalah seekor anakan itik ya, alias anakan bebek. Kita tangkap satu lagi nih guys. Wadidaw, kita jadi mendapatkan 2 ekor teman ya. Wow,